Pemirsa, munculnya embun es di dataran tinggi Dieng di Banjarnegara Jawa Tengah menjadi hal yang paling dinanti para wisatawan. Apalagi munculnya embun es sebagai fenomena yang jarang terjadi di tengah cuaca ekstrim beberapa pekan terakhir. Ini dia fenomena embun es di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara Jawa Tengah yang selalu jadi incaran para wisatawan. Betapa tidak, fenomena embun es ini jarang terjadi. Apalagi beberapa pekan terakhir kondisi cuaca dan suhu di Dieng kembali mengalami penurunan cukup drastis. Pada Jumat pagi, suhu di sini mencapai minus 3 derajat Celcius. Air embun yang menempel di dedaunan dan rumput berubah membeku dan menjadi butiran es. Tak heran banyak wisatawan berdatangan untuk menyaksikan langsung fenomena langka ini. Betul, sengaja ke sini buat cari embun es. Dan sekarang gimana? Takut? Iya, dapat dan alhamdulillah dapat yang tebel juga. Setelah melihat embun esnya, gimana rasanya? Senang sih. Jadi, waktu yang paling pas untuk melihat salju Dieng ini mulai pukul 2 dini hari hingga 6 pagi. Karena setelah munculnya matahari, embun es Dieng ini akan pudar dan menghilang. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah.